Atas nama pemerintah Kabupaten Santol, saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan kepada pihak-pihak yang belum terakomodir, harapannya akan menjadi perhatian dan bahan pertimbangan penyusunan anggaran pada tahun yang akan datang. Mengakhiri pidato sidang paripurna dewan pada hari ini, saya mengimbau terutama kepada SKPD, pengelola dana alokasi khusus DAK fisik tahun anggaran 2019 agar memaksimalkan penyerapan anggaran dengan mempedomani petunjuk teknis dari kementerian serta peraturan tentang pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya kepada semua pihak, baik pemerintah dan DPRD maupun seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan mengkritisi pelaksanaan perubahan APBD ini agar dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Khusus kepada anggota DPRD Kabupaten Santol masa bakti 2014-2019 yang akan mengakhiri masa tugas dan pengabdiannya atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Santol, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Santol. Semoga karya bakti dan sumbangan pemikiran anggota DPRD yang terhormat menjadi amal kebaikan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Santol.